Assalamualaikum Kelucius Anak-anak bu guru yang bu guru sayangin Sudah hari kamis lagi nih Sudah waktunya belajar Bahasa Inggris Kalau kemarin kita uh, sudah ngerjain ulangan tuh Listen 1 dan listen 2 Listen 1 and listen 2 Terus kita sebelumnya sudah belajar Sampai listen 3 Terus Sekarang kita belajar tentang listen 4 Let's make kembang kelape kalau kata orang betawi gitu dah. Oke, kita lanjut ya. Nah, lihat deh yang B. Uh, programnya atau perintahnya adalah listen to the recording and say the word. Uh, bisa dengarkan rekaman guru dan ikuti kata-katanya. Lihat di sini ada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20.

A, oh, ulangin ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Oke, okay, nah, sudah belajar tadi tentang penyebutan angka 11 sampai 20. Selanjutnya yang C. Look at look at the picture and complete the words. Oke, okay, lihat nih. Nomor satu itu nomor berapa ya anak-anak? Yep, benar banget itu angka 11. Angka 11, S dalam bahasa Inggris disebut dengan eleven. Lihat tuh, eleven. Nah, di sini ada huruf E sama N. Jadi, huruf apa aja yang hilang? Hmm, bisa ikutin yang di atas. Lalu, nomor dua, 12. 13, 13, dan selanjutnya sampai nomor 20. Kalian lengkapin kata-kata yang hilang. Tapi itu udah ada deh beberapa hurufnya. Jadi tinggal lengkapin aja kata-katanya. Nanti dikerjakan langsung di buku bahasa Inggris boleh? Boleh banget dong. Biar nggak capek deh. Yang penting kalian ya bisa mengerti. 11 itu 11, 12 itu Siapa yang bisa 12? Ayo, pinter banget deh pasti. Nah, sedangkan yang D itu karena kita tadi udah belajar tentang 11 sampai 20. 11 sampai 20 adalah kata jamak atau plural atau kata yang menyatakan banyak lebih dari satu maka kalau lebih dari satu setiap benda yang lebih dari satu penyebutannya belakangnya harus ada kata atau harus ada huruf S pintar banget Lihat no yang D D Look at the picture and, the, and answer the question Number one has been done for you Has been done for you Maksudnya sudah ter sudah dikerjakan untuk kalian menjadi contoh Lihat nomor satu Itu ada berapa itu kembangnya itu bunga mawarnya ada 11. Pinter banget. Makanya ditulisnya there are 11 roses. Ingat, ini lebih dari 1. Makanya dari kata dasar rose ditambahin ujungnya S. Jadi roses. Oke. Okay. There are 11 roses. Oke. Okay. Number 2. Lihat, bukunya 1, 2, 3, 4, 5. Terus, uh, karena lebih dari 1, maka di belakang kata... Book itu harus ada kata s, ada harus ada huruf s-nya. Contohnya adalah atau uh, there are five books. Ingat belakangnya pakai s. Begitu juga dengan number three, number four, and number five and six. Begitu, ya sayang. Nah. Hmm, ini hewan apa ya? Ini hewan tok tok petok. Yang telurnya kalian makan, dagingnya juga kalian makan. Hmm, hewan apa itu? Siapa yang bisa jawab? Pinter itu hewan ayam atau disebut dengan chicken pok 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 kukuruyuk. Yap, chicken adalah Uh, nama dari ayam, lihat ada berapa ayamnya. Mari kita hitung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yap, ada 15. Jadi, chicken-nya harus ada huruf S di belakangnya, pintar, pangat. Oke, lalu tuh udah dicontohin sama Bu Fitri satu dua tiga, nah empat lima dan enam kalian kerjain ya, Bu Guru mau lihat dong. Kalian pasti bisa, oke sayang. Nah selanjutnya kita lewati nih yang E dan F. Kenapa? Karena yang E dan F hanya percakapan. Si Mumun bilang gini, Can you make kembang kelapa? Mamat nanya, Mamat jawab, no but I'm trying. Uh, si Momo nanya, kamu bisa nggak buat bunga kelapa, eh, kembang kelapa? Si Mamat bilang, tidak bisa, tapi aku akan mencoba. No but I'm trying. Uh, si Momo jawab, look, Jaina made it, uh, made it, made it her kembang kelapa. It's really good. Let's let's ask uh, how, how to make it Lihat jenab bisa membuatnya Kembang kelapanya sangat bagus Kita tanya yuk bagaimana cara membuatnya Lalu si mamat berkata Hai Nap your kembang kelape It's beautiful And tidy uh, Can you Teach us how make it gitu. Itu sangat cantik dan sangat indah Dan sangat ca uh, sangat cantik dan indah G Bisakah kamu mengajarkan kami membuatnya Bagaimana cara membuatnya Si Mamat minta ngomong gitu ke Jenab Jenab jawab uh, Let me teach up Atau let me teach you Sorry Si Jainab bilang let me teach you Atau uh, mari saya ajarkan Si momen menjawab "terima kasih, Zainab. Thank you, Zainab. Ingat, kalau sudah meminta tolong, jangan lupa ucapkan tolong dan terima kasih setelah dibantu, sama seperti kalian tiap hari dibantu Ayah Ibu belajar. Jangan lupa ucapkan "terima kasih, Ayah, terima kasih, Ibu, sudah membantu aku belajar." Oke, oke, kita lanjut ke eh uh, ini yang F listen to the recording and say to the word oke okay, number one uh, ada berapa apple tuh one two three four five six seven eight nine ten eleven eleven apples lihat belakangnya ada S nya kan tadi Bu guru udah bilang kata jamak kata yang menerangkan lebih dari satu itu harus ada S nya Look at that 12 kembang klapa. 12 itu angka berapa ya? Yep, benar banget angka 12. Lalu yang ketiga 13 versus 4 uh, 14 orange. Uh, yang kelima 15 ice cream. Terus yang keenam uh, 16 ski shorts. Ski shorts itu gunting terus yang ketujuh seventeen dolls atau tujuh belas boneka eighteen motorcycle, nineteen cars twenty books uh, nah lihat yang G write the process based on the picture number one has been done for you sama kayak tadi tuh yang sebelumnya kamu hanya tinggal mengikuti dari perintah yang tadi yang F jadi tinggal ditulis ulang Oke okay, sayang Tuh look at this Number 3 Itu ada kembangnya belakang Mawarnya ada berapa Number 4 Mangganya ada berapa Number 5 it, uh, five itu jeruknya ada berapa Number 6 Motornya ada berapa Terus number 7 Menekinya ada berapa tuh 17 dolls Number 8 Itu ada berapa pirnya Gitu number nine itu ada berapa pisangnya dan uh, terakhir Finally ini ada berapa buku itu tinggal kalian ikutin ada dari sini Oke okay, sayang uh, begitu seterusnya uh, sekian pembelajaran di listen for sampai ketemu minggu depan lagi di pembelajaran bahasa Inggris semua yang diisi boleh langsung di buku bahasa Inggris jadi kalian tinggal langsung tulis aja bu yang nggak punya buku bagaimana hmm yang nggak punya buku tidak usah digambar itu susah gambarnya nanti kamu pusing jadi kalian tulis aja bacaannya oke sayang yang penting kamu mengerti maksud dari pembelajaran listen for sampai berjumpa minggu depan kita minggu depan ulangan listen Three and listen for Sebelum kita UTS Oke okay, sayang selamat belajar Semoga ilmunya berkah Jangan lupa berdoa Dan jangan lupa Ucapkan terima kasih Karena sudah dibantu ayah dan ibu Dalam membuat foto dan video Lalu mengirimkan Ke google classroom Terima kasih salam rindu Dari bu fitri buat kalian semua Assalamualaikum Sampai ketemu secepatnya, Amin.